Baiklah Rosi, kamu bisa serendah apa? Yes! Benturan kepala, yeah! Fokus, fokus. Cuma segitu tingginya. Itu lebih tinggi dari aku. Aku bahkan gak perlu nunduk. Tolong yang lebih menantang. Ini dia. Aku pasti berhasil. Kalian lihat itu? Giliranku. Ini lumayan lah. Terserah deh. Wih, hampir aja sempurna. Aku hampir lupa. Sip, beres. Ah, bentar. Masa pakai ini? Gini baru benar. Jauh lebih bergaya. Apalagi? Gampang. Nah, keren. Halo, cewek-cewek. Ada apa lagi ya? Pasti bisa ku cari. Aku tahu. Kecil banget. Berasa kayak Cinderella. Ayo masuk. Malah copot. Mana bisa dipakai. Aku tahu. Warnanya bagus. Apa masih ada yang kurang? Topi cek, baju cek, sepatu cek. Oh, jangan sampai kamu ketinggalan. Kwek-kwek imutnya. Oke, balik ke daftar. Ban renang. Perasaan aku punya. Ini jauh lebih kecil daripada yang aku ingat. Mana bisa aku pakai? Tapi bebekku bisa. Sip, selamat berenang. Kini baru cocok. Nah, ada yang lebih gede. Dikit lagi. Tolong aku, bebek. Semoga berenangnya seru. Hey, apa kabar? Hey, baik. Oh, kenapa rendah banget? Maaf ya, aku ceroboh. Lihat kalung cantik yang aku beli ini. Cakep banget, kan? Hah? Kenapa mukanya ngeblur? Apa aku butuh kacamata? Terus dia ngajak dansa. Kocak banget. Kenapa ada burung? Kepalaku pusing. Aku suka banget perhiasan. Selalu bikin aku senang. Dudukku nggak nyaman. Mungkin kalau ku dorong dikit, jadi ada ruang buat kaki. Kamu dengerin ceritaku, kan? Iya, Bu. Wow. Gawat. Maaf, nggak sengaja. Biar aku pungut. Nggak apa-apa, biarin aja. Kepalaku kejedot lagi. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Sini duduk, nggak usah repot-repot. Aku punya coklat. Oh, bakal benjol nih. Tenang, aku punya solusi biar kamu baikan. Nona, teh Anda? Ini dia yang kubutuh. Kalau Anda, Tuan, permisi. Maafkan saya, Tuan, tapi reaksimu sempurna. Kamu punya pelayan. Keren banget. Punyalah, kayak orang pada umumnya. Silakan. Makasih, itu aja. Baik, Nona. Bunyiin loncengnya kalau butuh sesuatu. Minum teh yuk. Cangkirnya kecil. Untungnya, aku nggak terlalu haus. Mari minum, pasti nikmat. Lumayanlah. Aku udah capek masak makan malam. Terus, aku harus cuci piring gitu. Enak aja. Halo, aku baru perawatan kuku. Bro, ngomong dong. Hah, kamu bercanda? Tiba-tiba aku sakit. Tunggu, kamu dengar itu? Seseorang dalam bahaya. Yah, kena deh aku. Piringnya nyebelin. Wastafelnya pendek banget sih. Lemarinya ngalangin. Bikin sebel aja. Hah? Au, sakit. Hai, potong dikit aja ya.
Aha. Ini biar bajumu nggak penuh rambut. Oke. Duduk manis aja di sini. Guntingnya gede banget tuh. Pangkas sedikit aja ya. Kenapa lampunya? Rambutku sayang. Udah cakep nih. Kayak ekor kuda kan? Mbak, kamu gak apa-apa? Aku gak sanggup. Dasar cewek berambut panjang. Hah, kanvas kosong nih. Struktur tulangmu cantik banget. Cocok sama gaya yang gak biasa. Udah bisa kebayang nih. Kamu siap? Kamu suka? Persis yang ku mau. Ambil kembaliannya. Aku mau pamerin rambutku. Pagi. Juli, kenapa tuh? Apa? Rambutku! Hai Elsa. Selamat pagi. Oke. Orang-orang kenapa sih? Aku jerawatan. Kudu gimana nih? Gimana cara nutupinnya? Emang seburuk itu ya? Jerawatnya emang banyak sih. Kayaknya aku tahu kudu gimana. Ini bisa nutupin nggak? Aku tahu. Pakai hoodie aja. Ini pasti bisa nutupin. Nggak juga sih. Aku nggak bisa kemana-mana. Kecuali kalau ada satu lagi yang bisa kucoba. Pertama, bagi rambutmu. Ini udah cukup tebal. Tenang, ini cuma sementara. Setelah karetnya kencang, lebarin rambut di atasnya. Terus dibalik. Atur rambut biar kayak poni. Langkah terakhirnya, pakai bando. Aku lupa bawa buku matematika. Ini dia. Hah? Sering banget sih kayak gini. Ayo lepas. Julie, poni barumu keren loh. Kamu potong sendiri ya? Maaf ya, aku mesti masuk kelas. Apa rambutku juga bisa kayak gitu ya? Aku bisa mirip model nih. Ini juga udah waktunya ganti gaya. Mungkin bisa ku potong sendiri. Emang sesulit apa sih? Satuin aja rambutnya. Dan gunting deh. Tara! Apa yang kulakuin? Rusak rambutku. Untung hari ini aku pakai topi. Mesti beli 10 lagi nih. Videonya lucu banget. Wah, seger banget rasanya. Rambutnya masih basah. Lihat nih. Wah, udah kering. Aku mau nyobain. Rambutku juga masih basah. Rambutku kepanjangan. Aku kecipratan deh jadinya. Banyak banget airnya. Wah, maaf. Butuh ini. Untung alat ini bisa cepat ngeringin. Keren. Sambil siap-siap dulu . Aku gosok gigi dulu sambil nunggu. Tinggal beberapa menit lagi. Semoga aja gak ketinggalan bis. Masih ngeringin juga. Rasanya kok gak ngaruh sih? Hampir selesai, Kylie. Belum juga. Rambut panjang lebih lama keringnya.
Oke, masih lama nih. Sekaleng soda. Dan gak ada siapa-siapa. Ambil ah. Bakalan lucu nih. Dikit lagi, ini belum cukup. Hampir, pegal juga sih ini. Nah, udah cukup kayaknya. Oke, pelan-pelan jangan sampai ada kecelakaan. Dan pura-pura gak ada apa-apa. Soda aku, haus banget nih. Aku butuh ini. Sulit, gak bisa dibuka nih. Berlindung ah. Ini bakal keren. Aku mau sodaku. Kebuka dong. Wah, menarik banget. Akhirnya aku bisa dapat skor tinggi. Jadi bosen nih. Ayolah, kebuka. Kukuku, ini hari terburuk. Aku bangun, Mama. Tunggu, bawa sini. Gak sulit kok, lihat. Wah, tenang, tenang. Aku basah kuyup. Kamu konyol. Malu-maluin aja. Apa kiat rambut terbaikmu? Beritahu kami dalam komentar di bawah ya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu dan ingat subscribe channel kami untuk lebih banyak video menakjubkan kayak yang ini. Dari peta ini sih harta karunnya ada di bak. Nyelam dulu ah. Wow, lihat barang rampasan ini teman-teman. Pasti ada lebih banyak lagi. Punya kaki panjang berarti gak bisa renang di bak ini. Baru terasa seperti mandi gelembung sungguhan. Nyamannya sinar matahari ini. Kulitku bakal bersinar. Segitu cukuplah. Jangan sampai kulitku terbakar. Santai dulu ah. Mataharinya kemana ya? Hey, wow. Aku gak ngeliat kamu di sana. Sorry. Bagi ya. Oke. Aku gak mau kulitku gosong. Aku butuh banyak nih buat seluruh kulitku. Hah? Udah habis. Untung dia punya banyak. Akan kusemprot di setiap senti kulitku. Botol ketiga siap. Jarinya juga. Siku gak boleh kelewat. Hampir selesai. Ototku harus dilindungi. Iya kan? Udah cukup kayaknya. Sampai nanti, Betty. Makasih. Saatnya nyemprot lagi. Hah? Kosong? Untung aku punya banyak. Astaga. Berapa banyak yang dipakai raksasa itu? Yes! Coba ukur dulu. Nih, tinggiku cukup. Bagus. Aku beli satu tiket ya. Ini mana cukup? Serius? Oke, tunggu bentar. Aku yakin bawa uang lebih. Bentar, kalau bayar pakai tikus bisa. Ih, udah pergi. Berat banget. Wow, kamu tinggi. Selanjutnya. Wow, aku nggak lihat ada kamu di sana. Jadi, aku bisa masuk. Maaf, ada aturan. Biasanya bisa nyogok. Oh, aku punya ide bagus. Aku bawa uang jajan hari ini. Ini seharusnya cukup. Gimana? Tinggiku sekarang cukup. Aku harus beli sepatu hak tinggi. Harusnya ini cukup. Aku mau liburan. Dadah. Dia pinter banget. Wow. Hey, aku nemu uang nih. Boleh masuk? Maaf, udah tutup. Ah, yang penting dapat uang. Kayaknya kalau ku ikutin rumusnya, ini jawabannya. Oh, hey, Betty. Apa kabar? Ih, apaan sih? Enak aja nyindir di kepalaku. Sorry ya, kepalaku bukan penyangga tahu. Nggak sopan. Aku nggak suka orang kayak gitu ke aku. Kenapa sih orang-orang jahat banget ke orang pendek? Oh, aku ada ide. Oke, pensil warna. Aku butuh kalian buat ide ini.
Pensilnya udah kuoles lem. Nah, tinggal tempelin aja ke bandoku ini. Bagus. Mau kuwarnai emas biar lebih keren. Ini pasti bisa jadi solusi. Oke, waktunya nyobain bando baruku. Oke deh, coba aja nyindir lagi di kepalaku. Saatnya bandoku beraksi. Au, apaan nih kok ada tajem-tajem? Biar kamu gak sembarangan nyenderin kepala orang lain. Yap, aku menang. Ava, dunia mau kiamat ya. Filmnya, ingat? Aku harus ganti baju. Di mana sweaternya sih? Tinggi banget. Hampir dapet. Berlindung. Aku baik-baik aja. Kayaknya sih. Ava? Kemana dia? Dia selalu ngangkat telepon sih. Aku dengar suaranya. Gak ada jawaban. Aneh. Dia pasti ada di sini. Gah, bajunya gerak. Ini aku, lihat. Ayo pergi sekarang. Aku gak tahu apa yang terjadi di sini. Nyamannya. Aku gak pengen ngapa-ngapain lagi. Aku juga, ini sempurna. Aku suka nobar kita, soalnya bisa meringkuk sama kamu. Wah, lihat tuh, romantisnya. Iya, betul. Oh tidak, popcornnya habis. Gak mungkin nobar tanpa popcorn. Ntar ya. Biar ku ambilin. Ntar dulu ya. Untung juga bertangan panjang. Hampir nyampe. Dapet. Semoga kamu lapar deh. Wow. Gak masalah, sayang. Udah tugasku sebagai pacar. Kamu emang juara. Aku mau minum. Untung ada ini. Ide bagus. Mana botolku? Minum punyaku aja. Oh, kamu baik deh. Botol airnya besar banget. Sulit nih. Minum aja sepuasmu. Makasih, Beb. Oke, iya, kayaknya aku paham. Ya, siapa mau maju menjawab soal ini? Sofia, coba maju ke sini ke papan tulis. Yes, Bu Guru nunjuk Sofia, bukan aku. Ini dia, coba selesaikan persamaannya ya. Wah, tulisannya tinggi banget. Mungkin kalau kujulurin badan atau loncat. Dia nggak nyampe mau nulis jawaban. Ini kejadian paling kocak seminggu ini. Sia-sia, aku nggak mungkin nyelesain soal ini. Nah, kembali ke kursimu. Jangan lupa balikin kapurnya ya. Harus ibu akui, kamu bikin ibu kecewa. Oke, kalau gitu ibu butuh orang lain. Betty, ayo ke papan tulis. Hah? Aku? Tapi... Oke. Itulah akibatnya kalau ngetawain orang. Bagus, coba selesaikan persamaannya ya. Ya ampun, aku nggak mungkin bisa nih. Hapus dulu coretan ini. Kenapa aku nggak pendek aja sih? Nggak bakalan kayak gini jadinya kan? Wow, dia benar-benar kesulitan. Tinggi aja nggak guna. Hey, aku jadi dapat ide. Aku butuh stick lem ini. Dan pastinya lem tembak. Oke, pasang stick lemnya. Aku butuh kamu lem panas. Kayaknya udah mulai panas nih. Nah, mari mulai kerja. Mulai dengan bikin lingkaran. Terus isi lingkarannya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa kok. Oke, sekarang ku patahin jadi dua. Bagus, hasilnya sesuai rencanaku. Terus, ku masukin aja di tumit sepatuku. Sekarang, aku bisa jadi lebih tinggi. Betty, kamu jelas nggak mampu menjawab. Bu, aku boleh nyoba jawab lagi? Sofia, kamu yakin? Iya, pasti aku bisa. Janji. Oke, ini kapurnya. Kali ini harus ada jawabannya ya. Yes, ganjilanku berfungsi. Sekarang aku nyampe. Bu, soalnya udah aku jawab.
Wah, luar biasa. Betul. Makasih, Sofia. Kamu pintar. Lihat obral besar-besaran ini. Semoga uangku cukup ya. Bagus-bagus ya. Wah, gaun ini boleh juga. Kayaknya selera mereka sama. Coba dulu, ah. Sebentar ya. Semoga aja pas. Hah? Kok dindingnya rendah banget? Bahkan gak sampai sepinggangku. Gak enaknya jadi orang tinggi. Berita bagus, Betty. Gaun ini milikmu. Yeay! Aku segera kembali. Oh, gak beres nih. Pakaian dalamku bakal kelihatan. Hei, Mbak. Aku gak jadi nyoba ini. Kayaknya kita berdua gak jadi beli gaun itu. Wah, ini manis banget. Dapat. Permen. Rasanya enak banget. Au, kenapa nih? Gigiku. Ada apa? Oh, sakit ya? Buat sekarang, jangan senyum dulu. Aku tahu. Sini ikut. Masuk, Gi. Tapi... aku senang kamu datang. Siap-siap ya, bakal sakit banget. Enggak, gak mau. Kamu takut? Udah, masuk. Penakut banget, gak bakal sakit. Kamu gak bisa maksa aku. Masa? Rasa ini. Tolong jangan sakitin aku. Ini gampang kok, buka yang lebar. Dadah. Balik sekarang juga. Oh, kamu gak bisa pergi. Bentar, gitu doang. Makasih banyak, Pak Dokter. Sama-sama. Waduh, kok serem ya? Ini ide paling bagus. Nah, aku siap ikut tes. Jawaban ada di ujung jariku. Tenang, gak ada yang curiga kok. Belum pernah sesenang ini pas mau tes. Saatnya dapet, ah. Aduh, ini bencana. Tolong. Aha, pas banget nih. Hey, apa? Tolongin dong, pinjem tanganmu. Oke, kenapa enggak? Ini dia. Sip, makasih. Buruan. Shh, di sini. Yang bener aja deh. Pelan-pelan dong. Sakit tahu? Tunggu, tinggal ibu jarinya. Udah, yes. Waktu habis. Tapi aku belum selesai. Parah banget, aku butuh waktu lagi. Mungkin kalau aku cepat, kumpulkan tesnya anak-anak. Tapi ini nggak adil. Game ini bagus banget. Eh, siapa tuh di pintu? Tenang dan pelan-pelan. Aduh, kencanku. Halo, apa ada orang? Semoga dia nggak lihat deh. Aku butuh make up, cepat. Tenang, mau pakai apa nih? Mulai dari foundation dulu deh. Dikit aja cukup. Kok nggak bisa? Nyebelin banget. Nah, mendingan. Sekarang maskara. Tenang. Gak ada waktu buat ini. Untung aku suka dia. Lama banget. Aku tahu. Tunggu dong. Ayolah, mana lipstikku? Warnanya bagus. Kalau bisa pakainya. Pasti ada yang salah nih. Oke, pakai aja kukuku. Bisa. Nah, bibirku bisa dicium nih. Aku siap. Hai, tampan. Sorry, cuma berusaha tampil lebih cantik. Aku kencan sama badut. Aku udah gak sabar. Bunga? Oh, harusnya gak usah.
Semoga gak ada yang ngeliat. Wah, mau ngapain kamu dorong-dorong koper? Gak tahu ya, mungkin traveling ke London? Wah, keren. Yap, aku bakal senang-senang di sana. Oh, jadi aku gak diajak ya? Sedih. Aku mau mastiin apa baju yang ku packing udah cocok. Enaknya yang mana ya? Biru apa merah ya? Tapi aku belum pernah ke London. Ya udah deh, ku bawa aja dua-duanya. Masalah beres. Aku boleh ikut ya? Please, please. Ya, gimana ya? Tiketnya cuma satu nih. Apa pikiran kita sama? Ayo kita cobain. Tinggal buka kopernya. Oke, coba masuk ke dalam. Untung aku kecil. Kalau besar, nggak mungkin berhasil nih. Nah, gitu. Bagus. Udah nyaman? Oke, waktunya masukin baju. Biar kamu tetap hangat. Nah, kopernya ku tutup ya. Semua udah masuk dengan aman. Repot juga ya. Wow, ini lebih berat dari dugaanku. Semoga dia baik-baik aja di dalam. Harus ekstra hati-hati sama bagasiku nih. London, kami datang. Gah, dia makan apa sih? Berat banget. Oke, waktunya buka koper dan keluarin dia. Berasa kayak resleting terpanjang di dunia. Berhasil, selamat datang di London, Sofia. Wah, perjalanan gratis. Oh, berkilau. Sempurna, aku harus jaga reputasi. Nggak boleh kotor. Siapa yang bisa jawab? Ya ampun, gampang banget. Kamu mah pinter. Kalau kamu? Aku bisanya ngitung uang. Aku bisa kok. Dia kenapa sih? Hai, aku beneran harus jawab nih. Kalau gitu, aku butuh ini. Bentar, aku harus jinjit dikit. Ini nggak adil banget buat orang pendek. Mungkin aku harus lompat? Enggak deh. Oke, di sini aja ya. Tara! Apa? Kamu harus nulis jawabannya di atas. Jangan di bawah situ. Kalau sekarang? Oke, boleh juga. Silakan naik. Oh, aku harus pemanasan dulu. Selesai, Pak. Wow, dia. Makasih bantuannya. Silakan. Dengan senang hati. Uang bisa memecahkan semuanya. Keren, kamu pinter. Nih, uang tip untukmu. Dan lompat. Untung kakiku kuat. Tunggu dulu. Apa itu permen coklat? Sedikit lagi. Aku cuma butuh sedikit pijakan. Seriusan nih, aku benci jadi pendek. Ini seharusnya berhasil. Jangan goyang. Oh, ini jelas nggak stabil. Oh, tidak, aku jatuh. Kayaknya aku dengar sesuatu. Alva! Rosie, tolong aku. Rio, kamu kenapa sih? Oh, tenang aja. Ini yang kamu mau. Makasih. Makasih udah bantuin. Kita telat nih, lebih baik kita siap-siap. Aku nggak tahu nih mau pakai apa. Nek. Bajunya nggak ada yang kusuka. Aku ada ide. Kemeja ini cocok, kayaknya bersih nih. Aku pakai ini aja. Maksudku, baunya masih oke. Walau, enggak, aku pakai yang lain. Coba kulihat. Harusnya ada kemeja di sini. Olivia? Terima aja, ini lebih cocok di aku. Tapi, itu punya aku. Terus aku pakai apa?
Bodoh amat, aku imut. Jadi gitu ya. Aku butuh make up-an. Nah, gimana menurutmu, Miles? Pink emang favoritku. Itu sepatuku ya? Lebih cocok di aku kan? Oke. Ayo. Oke. Aku ngerasa glamor. Ini baru lagu favoritku. Oh ya? Kami udah siap pesta. Aku bakal seneng-seneng malam ini. Jangan kepedean dulu, Nona kecil. Tinggimu gak memenuhi syarat. Tolonglah, Pak. Kamu gak mau bikin aku nangis, kan? Oh, matamu. Tidak. Pasti kamu suka coklat, kan? Ini bisa jadi milik kamu. Coklat? Baiklah. Hei, apa itu? Hah? Serem banget. Hei, aku muak sama kamu. Kamu gak adil banget. Aku gak bisa masuk. Coba aku pikir dulu. Apa kamu muat di sini? Ayo kita coba. Oh yeah. Oke, aku siap. Halo, Pak. Satu aja. Berhasil. Hati-hati, pesta ini baru dimulai. Udah aman. Bagus, kerjasama membuat mimpi terwujud. Aku butuh ngecek rambutku. Cerminnya ketinggian. Loncat aja kali ya. Konyol ah, cukup. Di sini lebih bagus. Udah keren. Kenapa cerminnya? Kok bisa turun gini? Aduh, punggungku. Gak bener nih. Akan kubalikin ke tempatnya. Lebih cocok gini. Hei, ganteng. Tinggi banget dudukannya. Kakiku gak nyentuh lantai. Aku tahu solusinya. Akan lebih nyaman pakai ini. Kayak penyangga kaki. Bisa dijadiin kebiasaan nih. Kamu butuh rileks di toilet. Saatnya pup nih. Udah nahan dari tadi. Kok lututku nyampe sini? Ngapain ada bangku di sini? Kenapa dia gini ke aku? Olivia! Saatnya mandi. Aku butuh penyegaran. Apa? Kok pendek banget? Jongkok aja kali. Atau bungkuk gini? Hampir. Setidaknya kakiku bersih lah. Percuma. Naikin aja showernya. Dikit lagi. Nah, pas tingginya. Itu baru enak. Nah, aku bisa mandi. Saatnya mandi. Ada masalah. Ngapain shower di atas sana? Aku gak bisa make. Aku gak nyampe. Oh, ayo dong. Ya udah, gini aja. Aku benci nih. Miles! Rasanya kayak di air terjun. Yuk, selesaiin dandanannya. Oh, warnanya bagus. Aku suka. Mana cocok banget lagi buat aku. Pilihan yang pas banget nih. Oke, ayo tukeran tempat. Biar cepet beres. Kita kan gak pengen terlambat. Minggir kamu rambut. Sebel, aku kan cuma nyelesain makeupku. Hah, kayaknya dia lagi kesulitan nih. Au, punggungku. Susah juga ngebungkuk kayak gini. Kamu nyusahin diri sendiri aja. Pakai aja cermin ini. Kamu penyelamatku. Agak tinggian dong. Ke kanan dikit. Enggak, kejauhan. Geser ke kiri dikit deh. Aduh, enggak bisa nih. Taruh sini aja deh. Ya maaf, aku kan cuma berusaha bantu. Ini jauh lebih baik. Aku enggak perlu ngebungkuk lagi.
Udah beres? Aku mau berangkat nih. Beres, ayo. Sushi, kesukaanku. Sumpitmu ada. Lezat banget. Aku mau lagi. Ini luar biasa. Hei, sisain buat aku dong. Wah, makannya cepat banget. Pelan-pelan, harusnya kita berbagi. Sumpit nggak akan sulit dipakai. Mungkin kalau aku... Nggak. Gimana kalau... dia masih makan. Bakal nggak bersisa nih. Kita harus lebih sering makan ini. Ayo, Sumpit. Pengertian dikit dong. Lupain, nggak usah pakai sumpit. Akhirnya. Tenang, hampir nyampe. Nyaris banget. Ini salahmu. Tunggu. Aku tahu. Kamu milikku sekarang. Bakal aku habisin semua. Hei, lihat. Pas nih di kuku. Nah, ini baru sushi enak. Hei, sushinya habis. Jijik. Peduli amat. Aku lapar. Enaknya udah mandi. Manjain diri dulu ah. Rambutku cepet kering loh. Nah, beres. Kok bisa sih? Aku mau coba. Hati-hati. Hei, kok gak bisa? Hampir aja. Ternyata belum. Ups, kena ya. Kayaknya kamu butuh ini. Bener juga. Gini baru mantep. Gak lama lagi kok. Lihat, aku lulus. Hei, ngantuknya. Jangan nangis terus dong, nak. Tenang ya, mama ada di sini. Aku ingat pas masih seumuran kamu. Kamu ngomong sama aku, rambutku akhirnya kering nih. Pesta ini seru juga. Lihat, dia sendirian di sana. Besok aku ngapain lagi ya? Aku mau nyamperin dia, doain ya. Hey, lagu ini enak banget kan? Bikin aku pengen joget semalaman. Gokil, dia nunjukin semua gerakan andalannya. Maaf ya, kayaknya tempatku bukan di sini. Loh, dia pergi? Ya... Dia gak suka jogetanku apa gimana sih? Bingung deh, aku bahkan ngelakuin gerakan ini. Dia bau, pas banget di mukaku pula. Ini bisa ngatasin masalah cewek pendek kayak aku. Selipin aja di bawah bandoku. Udah deh, perisainya udah jadi. Face maskmu bagus juga. Terus gimana nih? Bisa-bisanya dia gak suka sama aku. Satu vanilla latte segera datang. Hai, aku mau. Halo, Pak. Tolong kopinya satu. Kopinya enak dan segar, loh. Ini dia. Bersih-bersih dulu, ah. Udah bisa pesan sekarang, Mbak? Hah? Kok kayak ada suara tikus, ya? Apa aku berhalusinasi? Hah? Oh, kamu hampir nggak kelihatan sih. Aku mau pesen kopi, bisa? Kopi segera datang. Secangkir kopi segar buatmu. Makasih. Kamu imut banget sih. Cukup. Hey, ini gelas anak-anak ya? Semoga harimu menyenangkan, manis. Kamu bisa duduk di meja anak-anak tuh. Selamat bersenang-senang. Kenapa semua orang ngira aku anak kecil? Hey, ngetawain apa dia? Sini ku temenin main. Kamu suka hewan? Mereka bakal senang main sama kamu. Malam ini pasti seru. Aku wajib dandan, ganti baju dulu deh. Aku mau dandan ya. Kenapa cerminnya tinggi banget? Kenapa?
Tenang aja, biar aku yang urus. Apa? Naik, Gi. Makasih, ini dia yang aku butuhkan. Aku mau ngeritingin rambut. Rambutku pasti cakep pakai ini. Oke, harusnya sih udah cukup. Kenapa masih lurus? Udah siap belum? Gimana? Udah waktunya pergi? Aku mesti nyoba ngeritingin rambut, tapi percuma. Duluan, Gi. Nanti aku nyusul. Oke deh kalau gitu. Oke, rambut. Kamu harus keriting. Aku nggak bakal main-main. Pasti bisa. Paling enggak, aku nggak perlu nge-gym. Pestanya seru. Aku cuma pengen kelihatan cantik. Kamu kenapa? Aku benci alat ini. Aku pergi aja deh. Wah, aku bisa muat di sini ternyata. Baiklah, Bu Guru, aku udah di sini. Rosie, dari bayanganmu ibu udah tahu. Terus, ibu mau bahas ini. Ya udah kalau ibu maksa. Jadi aku gagal. Tolong jangan menghilangkan kaki ya. Halo, ada orang di sana? Aku pasti dengar yang enggak-enggak lagi. Tunggu, itu apa? Selamat udah dapet A. Ibu bangga sama kamu. Makasih. Sampai ketemu di kelas ya. Oh, permisi. Apa kabar? Wow. Foto ini gila. Kayaknya semua orang udah datang. Hah? Tunggu, aku di sini. Astaga. Masalah cewek pendek lagi ya. Potongan rambut Pak Clarkman jelek banget. Tunggu aku. Lagi-lagi. Yikes. Kamu pikir kamu tangguh, Tuan Pintu? Enggak kali ini. Enggak kena.